Farti Mania dimanapun berada. Sekarang kita sedang berada di lokasi pasar lelang cabai, tepatnya di Sleman. Kita ingin tahu nih bagaimana perkembangan dari pasar lelang yang sudah berlangsung hampir lebih dari 1 tahun, Pak Yasin. Di sini ada Bapak Direktur PPHH dengan Pak Yasin Taufik. Kalau lihat perkembangan terakhir ini, pasar lelang ini cukup progresif, bukan? Setiap hari dilaksanakan pasar lelang khususnya komoditas cabai, yaitu dengan transaksi secara transparan, kemudian efisiensi supply chain bisa terbentuk. Di samping itu, kemudian harga yang terbentuk itu cenderung lebih tinggi dari harga pasar pada umumnya. Karena yang berkompetisi itu adalah pembeli, bukan penjual. Itulah yang kemudian memberikan insentif bagi petani untuk terus berproduksi karena harganya lebih baik. Ya, dukungan dari Kementerian Pertanian seperti apa, Pak? Selalu terintegrasi antara Kementerian Pertanian Pusat dengan Dinas Pertanian Daerah. Apa yang diperlukan di dengan pasar lelang ini, infrastruktur yaitu berupa tempat lelang kita alokasikan melalui Dinas Kabupaten Sleman untuk dibangun yang berupa tempat lelang ini. Dan sekarang ini sudah jadi, ini tempat pasar lelang ini dibangun dengan anggaran tahun anggaran 2018 dan selesai tepat waktunya, sehingga pada malam ini telah digunakan sebagai inisiasi pertama penyelenggaran pasar lelang di Kabupaten Sleman. Ini ya, alhamdulillah yang dari awal mula kita berdiri cuma dihitung kilo ya, Bu ya. Mungkin hanya 5 sampai 50 kilo. Sekarang kemarin puncaknya bisa sampai 7 ton per malam. Dan itu alhamdulillah bisa dirasakan oleh petani di Sleman karena harga tidak diombang-ambingkan oleh pedagang. Dan kami terima kasih sekali Pak Direktur, Pak David, yang telah membantu kita untuk adanya gedung pasca panen ini bisa untuk sortase dan untuk packing. Yang terima kasih. Jadi memang untuk kami khususnya Kabupaten Sleman itu kami punya program ke depan. Itu nanti cabai di Sleman adalah satu harga satu pintu. Gitu. Dan memang ternyata harga lelang di sini sudah menjadi acuan bagi pedagang-pedagang yang ada di pasar sekitar Sleman. Sedangkan untuk kabupaten yang lain itu seperti Gunung Kidul itu pernah juga istilahnya kesini suruh dibanding melihat di sini. Harapan kami tadi seperti mana yang dikatakan Pak Soleh, kabupaten-kabupaten yang lain nanti juga dapat tumbuh dengan pasar lelang. Terus niki Pak, nopo manfaatnya sing Bapak rasake? Sing cetok di boten dipermainkan oleh tengkulak lain. Dan di sini kan lelang istilahnya yang datang ke sini itu juga istilahnya pelelang-pelelangnya itu tidak hanya satu orang. Oh, kata ya Pak. Yeah. Dari Bapak. Sampai 7. Oh, sampai 7 orang. 5 orang sampai 7 orang. Kalau pas rame dulu sampai 12. Oh, 12. Pedagang. Pak, pasar lelang ini. Nah, gue nggak saya keng awal pembentukan ini, gue nggak biasa gabung ini. Tujuan ini kan cuma terus para petani ini kok gambel anggini pun nyati tonggo hasil tani ini kok. Nah, untukan sanes, nah ini kan tergini pun ini kok saking penjual sanes, pembeli sanes ini kok disebut inggil meriki. Nah, Rien sak darahnya pun wonten pasar lelang. Ini kok kan saking pembeli cabai, ini kok nggak mesti seminggu cuma 2 kali. Misalkan hari Senin sama hari Kamis. Jadi kalau ada di sini pasar lelang, itu kan tiap hari. Jadi untungnya di situ. Kita selesai, nggak jadi masalah. Yang penting, yang jelas, sekarang bisa jual, besok bisa jual, besok nanti bisa jual. Setiap hari, ya. Bisa.